Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Pasti anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, semangat belajar di rumah. Nah, anak-anak, kita mulai belajar lagi. Tapi jangan lupa, kita sebelum belajar, jangan lupa kita baca doa dulu ya, biar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat, barokah di dunia wal akhirat. Ya, kita mulai belajar, kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini bersama Bu Guru kita belajar menghafal surat Al-Falaq ada ayat 1 sampai 5. Nah, anak-anak sudah siap ya? Oke, siap. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, anak-anak, nanti belajar bersama mama di rumah. Dan jangan lupa kirim voice note kepada Bu Guru masing-masing. Nah, jangan lupa tetap dihafalkan setiap hari surat-surat pendeknya agar kita semuanya bisa menghafalkannya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang Bu Guru selalu sayangi, yang soleh solehah, yang manis dan jempol dua, hari ini yang belajar di rumah, kita bertemu lagi di hari Rabu. Nah, di hari Rabu ini Bu Guru akan mengajak kalian untuk belajar bersama-sama. Nah, coba ayo kalian ambil majalah kalian, buku tematik tentang alam semesta ya. Kalian buka halaman 14. 14 angkanya seperti ini, 1 sama 4. Nah, kalau kalian sudah menemukan gambar seperti ini, nah, itu berarti kalian sudah jempol. Oke, sudah siap? Baik, yuk kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anakku, kita akan belajar tentang apa? Ternyata tentang tanda sama dengan dan tanda tidak sama dengan. Kita baca ya perintahnya. Berapa banyak benda di dalam atau di setiap kotak? Beri tanda sama dengan bila benda sama banyaknya. Lalu
beri tanda tidak sama dengan bila bendanya tidak sama jumlahnya. Oke, jadi tandanya kita harus ingat seperti ini ya sayang. Tanda sama dengan dan tanda tidak sama dengan. Kalau jumlahnya yang sebelah kiri dengan sebelah kanan sama, nah berarti kita pakai tanda yang ini. Tapi kalau dihitung ternyata yang sebelah kiri sama kanan itu tidak sama atau berbeda, kita pakai tanda yang seperti ini. Baik ya sayang, kita mulai. Yuk, kita hitung dari sisi yang sini. Yuk, ini gambar apa? Pintar. Matahari, yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4, kita tulis di sini kecil saja. Sudah bisa menulis angka 4 kan ya? Miring, tidur, lurus. Bentuknya seperti bendera. Oke, lalu sebelah kanannya kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita tulis lagi. Miring, tidur, lurus. Nah, kalau kita lihat tuh ya, di sini 4. Di sini juga 4. Sama enggak angkanya? Oh, sama Bu Guru. Berarti kita pakai tanda yang ini. Tanda sama dengan, kita tulis di sini. Tidur, tidur. Ingat, karena tandanya, karena angkanya sama, berarti tandanya tidak perlu dicoret. Ya, karena sama. Ya, sama. Oke, Bu Guru akan coba lagi, satu lagi nih. Coba kalian perhatikan ya, kita hitung. Ini adalah gambar. Ayo, ada yang tahu yang ada di rumah? Gambar planet. Nah, planet bercincin ini namanya Saturnus. Ya, dari jajaran planet atau urutan planet, planet yang bercincin ini yang kita tahu cuma Saturnus ya. Oke, itu aja. Nah, selanjutnya kita hitung. 1 2 3. Ada 3. Oke, selanjutnya kita coba yang sebelah sini ya. 1 oke, 2 3 4 5. Ada 5. Ada 5 bendanya atau gambarnya. Coba sekarang kita bandingkan. Yang sini 3. Yang sini 5. 3 sama 5 sama apa enggak? Wah, iya, enggak sama Bu Guru. Berarti kita pakai tanda yang ini ya. Kita pakai tanda seperti itu. Tidur, tidur. Karena enggak sama, berarti kita coret. Coret. Gitu ya sayang. Oke, untuk selanjutnya kalian bisa kerjakan bersama orang tua kalian di rumah. Semangat belajar. Apa ya yang kita siapkan? Wah, ternyata sudah disiapkan sama Bu Guru kertas asturo, kertas lipat, lem, gunting. Nah, inilah peralatan kita hari ini. Yuk kita mulai ya. Baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita mulai. Pertama-tama asturonya kita akan gunting membentuk lingkaran. Nah, sudah disiapkan sama Bu Guru ya, lingkaran seperti ini. Oke, lingkarannya. Oke, kita siapkan lingkaran. Udah. Nah, kalau sudah, ini kalian ambil nih kertas lipat, kalian letakkan jari tangan kalian di sini. Nah, kalau sudah, kalian ambil pensil. Ambil pensil ya. Itu kalian gambar. Nah, gambar tuh jari-jari kalian. Jari-jarinya digambar. Nanti bisa dibantu sama mama ya. Ingat, yang menggambar kalian sendiri ya. Nanti orang tua kalian cuma belajar untuk memegangi tangan kalian. Tapi yang mengayunkan pensilnya itu adalah kalian sendiri. Mungkin akan bentuk seperti ini. Tuh, kelihatan? Nah, seperti ini ya. Bentuk jari tangan. Lalu apa? Kita akan gunting. Jari tangannya digunting. Ya,
ya. Jadi tangannya digunting. Digunting yang rapi sesuai dengan pola yang sudah kalian gambar. Seperti ini. Nah, seperti ini bentuknya. Ya. Setelah itu, kalian juga nanti akan disiapkan sama Bu Guru kertas lipat yang berwarna hitam yang sudah diberi warna putih di bagian tengahnya. Lalu seperti ini. Nah, terus nanti kita akan menatanya. Ya, kita akan coba memberi lem dulu. Memberi lem, ini dikasih lem yang rapi ya, sayang. Dikasih yang rapi. Ini sayang, hasil jadinya yang Bu Guru sudah tempelkan dengan pola guntingan. Nah, seperti ini ya sayang. Semangat mengerjakan. Untuk tugas dari Rabu ini, kalian mengerjakan nih. Ya, apa? Tanda sama dan tidak sama dengan di halaman 14 juga membuat kreasi. Planet Bumi, semangat mengerjakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita sudah belajar. Nah, anak-anak, sebelum selesai belajar, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah supaya ilmunya barokah. Ya, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, hari ini pelajarannya sekelas sudah selesai. Ya, ayo kita berdoa dulu bersama-sama. Oke, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Nah, terima kasih. Jangan lupa belajar selalu, belajar di rumah, jaga kesehatan, juga jaga kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.